Lagi anak kebes. Apa namanya? Dok. Ini enggak foto video ya. Oh iya. Yeah. Itu kan. Cium. Bang, Mas, kan banyak tuh fansnya tuh. Wah, banyak kan tonjel. Kalau dicium kenapa nggak mau, Mas? Jangan lah. Kenapa? Bukan muhrim. Oke. Syariah sekali ternyata Mas Ipang ini ya. Jadi dokar itu gimana? Dokar Joyce Mas. Josewi. Apa namanya? Kamu kan fansnya banyak Mas Onjel. Iya, gimana? Kalau dicium sama fans cewek gimana? Udah pernah dulu sekali itu buat sawah. Kalau ada yang mau cium lagi gimana? Nanti mak dimarahi. Siapa yang marahin? Ada. Ada ya. Iya, penontonnya. Mau cium Tonjel? Kamu mau cium Tonjel? Aja. Nganu Mas. Apa namanya? Kamu aja. Ya udah ayo. Ji. Nanti dimarahin pacarnya. Enggak. Ayo, aku yang izinin. Yuk. Apa? Mas kena Mas. Ini cowok loh Mas, cowok ini cowok. Ayo cepat. Saya hitung sampai 3 kalau enggak angus. 1. Mama saya belum sambil 2 3 angus Mas Mas. Ya. Saben kan sering ikut-ikut band-band lain. Contohnya siapa? Band lain. Band lain tuh dulu waktu sama band sama Dream. Sama kayak sama Seventeen pernah, sama Naf pernah, sama Ayu pernah. Banyak lah. Kenapa? Ayu Ting Ting Noella ya. Oh, Ayu Ting Ting sama Noella kan bukan band, dia solo. Kira-kira apa yang bikin beda sama band lain? Yang bikin beda sama band lain itu kedekatan antara band dan krunya ya, satu tim keseluruhan dengan fans. Ngobrol bareng kayak tadi, kita ada waktu berapa lama? Sekitar setengah jam kali ya tadi ya. Setengah jam itu untuk foto-foto, ngobrol bareng itu luar biasa. Terus sampai ada yang mau cium Tonjel, mau cium Ipang juga. Tadi ada yang kepengen cium Tonjel. Yang pertama. Satu lagi pengen cium Ipang. Tadi gimana? Kok enggak diterima tawarannya? Murim. Oh, gitu. Itu bukan bilang bukan murim karena di depan kamera. Nanti kita candid ya. Tuh, salah tingkat loh. Cakep loh padahal yang mau cium Ipang tadi. Oh iya. Jangan salah loh. Syariah loh. Oh syariah. Oh, iya. Di kepulnya Sukamdiri, jangan salah loh. Ada yang umuran segini pun udah punya bakat jadi menteri. Menteri apa? Menteri peranan wanita. Tonjel. Jadi diberdayakan, bisa jadi apa gitu loh. Yang penting dijadiin peran apa gitu. Menteri peranan wanita ini. Anda putus cewek. Yuda, Menteri Bapak. Enki Tri Yuda. Sisa. Kamu kan banyak yang ngefans sama Mas. Ada fans cewek terus tiba-tiba mau nyium atau minta dicium, kamu gimana? Mau. Loh, kemarin kan banyak yang mau nyium. Bladus gini? Yo, enggak lah. Itu aku enggak mau. Ini tampangnya terus gini enggak mau. Mas Tika. Halo. Kamu kan fansnya banyak loh. Oh, enggak. Nah, tiba-tiba nih Mas, fansnya kan ngajak foto tuh. Heeh.
habis ngajak foto tuh dia minta dicium apa minta cium, kamu gimana man? Yo dicium aja lah, minta cium. Kadang ada yang minta peluk ya dipeluk. Gitu. Kalau minta cium dicium. Ya, dicium. Kalau dia cium kelomot gitu. Ah iya. Tergantung permintaan. Iya. Tergantung klien sih. Lah kamu mau nyium aku sih. Jadi kalau ada yang minta cium dikasih terus ya. Nasib yang ini gimana? Yang mana? Loh, nah. Kan enggak apa-apa wong. Oh, enggak apa-apa ya. Wong orang namanya apa tuh? Mendekatkan diri. Iya. Nah. Kan biar enggak sombong kita. Biar enggak sombong. Iya. Ya. Berarti enggak masalah nih ya. Enggak apa-apa. Wong nyium itu ibadah. Selamat berbuka puasa teman-teman. Alhamdulillah ini hari yang keempat lah. Hari yang keempat lulus. Lulus puasa ya. Alhamdulillah sudah 4 hari.